kemenangan JDT dibilang hanya sebuah keberuntungan, bukan kerana hebat. Namun sebelum lanjut, silakan tekan tombol like dan subscribe agar tetap mendapatkan berita terupdate setiap harinya. Jika sudah, terima kasih. Johor Darul Takzim berhasil memenangkan pertandingan melawan Negeri Sembilan, di mana Johor Darul Takzim masih sangat terlalu tangguh untuk tim sekelas Kuala Lumpur. Alhasil Johor Darul Takzim menang dengan skor 2-0. Sampai usai pertandingan tak ada lagi gol yang tercipta, Johor berhasil mengunci kemenangan yang ke-16 kalinya secara berturut-turut dan membuat tetap kokoh di puncak klasemen. Hanya saja, kemenangan Johor Darul Takzim ini dianggap hanya sebuah keberuntungan. Pelatih Negeri Sembilan mengatakan, "Johor hanya beruntung saja bisa mengalahkan kami. Sebenarnya, penampilan kami tak cukup buruk, kami mampu juga memberi perlawanan. Apalagi mereka bermain di kandang sendiri, tentu itu lebih membuat percaya diri mereka semakin naik, apalagi banyak keputusan-keputusan wasit yang kontroversial. Jadi menurut saya, JDT bukanlah tim yang hebat hanya saja tim yang beruntung," ucap pelatih Negeri Sembilan. Mendengar ucapan ini, Tanoh Solari hanya memberi respon. Ia mengatakan biarlah orang yang menilai dan mereka juga pasti sudah tahu mana yang terbaik. Bagaimana menurut Sobat Dato? Silakan beri komentar anda. Sampai jumpa.